kita mendapat kesan awal ada beberapa kelemahan asas. Pertamanya, menangani defisit itu tidak jelas walaupun unjurannya itu akan berkurangan daripada 7.4% sekarang. Tetapi kenyataan bahawa pelaburan kita menjunam ini angka yang cukup mengejutkan. Ya. Dari 19.7 bilion ringgit diumumkan tadi kepada 30.36 bilion ringgit. Dan ini satu angka yang harus disiasat dan diteliti kerana ini tidak selaras dengan perkembangan di rantau, terutamanya negara China, India yang meningkat pelaburan akhir-akhir ini. Sementara beberapa kemudahan lain diberi kepada rakyat, tetapi beberapa beban baru, umpamanya charge perkhidmatan kad kredit itu akan terpaksa ditanggung oleh 2 juta rakyat berbanding dengan beberapa kemudahan kecil yang diberikan. Ini kerana jumlah pendapatan kerajaan umumnya merosot dan pengurangan belanjawan umpamanya pembangunan itu turun 11.2%. Dan ini membimbangkan kerana bila pendapatan merosot, belanjawan tidak meningkat, maknanya kita tak dapat pertahankan pace pertumbuhan yang dijangka. Saya juga agak terkejut kerana ucapan belanjawan tidak menyebut langsung sektor pertahanan, Kementerian Pertahanan, dan selepas menang Bagan Pinang, maka pasukan tentera dilupakan. Baru sangat menang, dilupakan, kan tak pernah disebut. Dan sepanjang ingatan saya, ini kali pertama ucapan belanjawan yang tidak menyebut dan tidak mengucapkan penghargaan atau juga apa-apa projek berkaitan. Jadi ini kesan awal kita. Kebimbangan satu lagi ialah kerana penjualan aset utama kerajaan, tanah-tanah prime di sekitar wilayah persekutuan dan pinggir. Kita bimbang kerana proses ini selalunya tidak telus. Kroni mana, keluarga mana yang akan dapat membangunkan aset tanah yang begini penting dan kritikal di wilayah. Khazanah negara nak diswastakan dan saya tuntut supaya hal ini diberikan tekanan. Jadi saya kat ini yang respon awal kita Ustaz Nasharuddin. Secara umumnya saya melihat ada terdapat beberapa tawaran yang diberikan kepada rakyat yang mungkin boleh kita sebut sebagai satu pendekatan popularistik kerajaan. Antaranya tadi macam personal tax yang dikemukakan itu, bagi saya mungkin ini sesuatu yang menarik. Tapi ada beberapa perkara seperti mana yang telah disebut oleh yang Bomak Tuh Bangkang tadi yang menjadi bebanan baru ataupun yang tidak dapat benar-benar memenuhi citarasa ataupun kehendak rakyat itu sendiri. Contohnya pembangunan modal insan. Kepada universiti diberikan semacam satu kebebasan kepada universiti untuk menjana pendapatan. Tapi tidak disentuh di dalam ucapan bajet itu peluang-peluang yang harus diberikan kepada universiti itu untuk benar-benar membangunkan modal insan. Saya membimbangi takut nanti ianya akan dijadikan satu pendekatan bagi universiti menjadi sebuah institusi perniagaan lebih daripada institusi membangunkan modal insan. Yang seterusnya, kalau kita lihat dalam ucapan tadi juga, kita tidak dijelaskan bagaimana perkembangan dengan aliran peruntukan yang disediakan dalam pakej rancangan, dua pakej rancangan yang telah dikemukakan. Tidak dimaklumkan kepada kita apa perkembangan kedua-dua pakej tersebut. Dan seterusnya, yang juga yang disentuh tadi adalah tentang pelaburan asing. Kerajaan perlu memikirkan lebih banyak mekanisme dan insentif-insentif baru untuk menggalakkan lebih banyak pelaburan asing untuk masuk ke Malaysia dalam keadaan perkembangan ekonomi yang ada. Dan yang akhir yang saya sempurkan tadi adalah saya amat terperanjat tentang kedudukan pencapaian broadband dalam negara kita yang dengan berbagai-bagai projek, berbagai-bagai program MSC yang telah diperkenalkan dan sebagainya, kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang telah disebut di dalam contoh-contoh tersebut. Pencapaian kita dalam broadband hanyalah
kata tadi, 25% dibandingkan dengan 88% di Singapura, 64% di Jepun dan 90% di Korea. Jadi pencapaian ini adalah satu yang amat mengherankan saya tadi lah, kedudukan capaian broadband dan juga perkembangan media dalam negara.